Kenapa kok masih bisa dibohongin toh, Bu? Bu. Kontak. Ada nggak? Ini 6281. Oke. 6281. 31. 61. 61. 029. 76. Ini minggu ini aktif. Oke. Ini ada WhatsApp-nya ini, tak teleponnya sekarang. Ini lawang ini mukanya kayak gini kok, kayak orang habis dipukulin di penjara kok iso bilang bribka toh, Bu? Mukanya kayak habis di halo. Halo, iya. Bude ini diangkat sama bribkanya. Halo? Iya. Halo? Iya. Doni Saputra itu namanya. Ini Pak Doni Saputra ya? Bukan, Bu. Bukan Pak Doni Saputra. Apa Dedi Suprayogi ini soalnya nama Pak Dedi Suprayogi? Nama saya Bambang Hermawan. Bambang Hermawan. Oh, saya minta maaf, iya. Mungkin salah nomor, Pak. Ini soalnya bibi saya mau minta tolong kirim uang, berarti bukan ke Bapak ya? Kirim uang? Bukan ya berarti ya? Maksudnya, saya suruh ngirim gitu. Bukan, saya disuruh ngirim ke Bapak, berarti bukan Bapak kan? Oh, bukan. Oke, ya. Saya gelem. Oke, terima kasih. Berarti saya salah nomor, saya minta maaf ya Pak ya? Oh iya. Oke, Bapak. Nah, salah nomor no lo Bu? Ya bisa juga nggak itu kan apa ya, bukan salah nomor, orang itu pakai nama lain juga bisa kan gitu ya. Lah berarti kan sama tahu kalau sama dibohongin Bu, bener nggak sih? Jadinya itu kalau telepon ya nomornya Pak Dedi itu, Pak Dedi sendiri, terus itu kan apa ya, terus saya itu kalau kirim uang kan harus dimintain nomor teleponnya, terus yang nomor dan Doni Saputra itu terus dikasih nomornya yang ini tadi, yang masih aktif ini tadi gitu. Ya intinya sekarang nomornya sudah nggak, bukan dia. Ya berarti kan sudah ganti orang Bu, benar nggak sih? Ya barang, iya. Jadi uangnya sama sudah nggak bisa kembali. Cara satu-satunya adalah ya wes bersabar, ikhlas, cari uang lagi. Iya. Jadi kalau fotonya orangnya itu apa ya, seperti di seragamnya atau foto anggotanya itu apa ya, sama berada gitu ya juga. Kan bisa pakai palsu toh Bu. Semuanya kan bisa pakai palsu kan? Bener nggak sih? Iya sih. Semuanya kan bisa palsu, semuanya bisa. Kan nggak mungkin itu orang pakai punyamu atau seperti apa? Iya. Lain jenengan sih percaya dengan itu semua, yontek Bu. Uangmu habis semua. Enggak, udah. Ya habis dia pamitan mau sholat Jumatan dulu itu, terus kan uang yang mau tak buat menantu itu kan sudah dibawa itu, katanya nanti hari Senin pokoknya tak kembalikan semuanya, bahkan tak dobelin kan gitu. Buat anak kita nggak masalah kan gitu. Itu terus habis itu terus dia pamitan Jumatan, terus nggak ada komunikasi lagi. Berarti kan ya memang kamu dimodusin sekarang, Bu. Benar nggak? Iya lah, ya seperti itulah. Ya itu, orangnya kan itu. Ini foto anggotanya juga ada ini. Foto KTP-nya itu. Itu palsu, Bu. Itu palsu. Itu semuanya palsu, Bu. Iya. Itu semuanya palsu.
Itu bukan asli. Paham gak? Iya, paham. Jadi saya harap sampean sadar, sesadar-sadarnya. Ya. Alhamdulillah sudah sadar, tapi ini kan nak dapat info ya barangkali bisa menemukan orangnya dan dia ada tanggung jawab itu mau saya tadi itu sih. Kalau tanggung jawab sih sangat sulit sekali ya, karena memang itu adalah sampean ngirimnya dengan ikhlas, benar nggak? Jadi tidak ada paksaan kan sampean ngirimnya? Ya paksaan juga sih, karena dia waktu yang katanya nabrak anaknya tentara itu kan harus itu. Tapi kan dia tidak mengancammu untuk membunuhmu, Bu. Dia tidak mengancam ingin membunuhmu, ingin menyebarkan. Apa teman gak kasihan, nah aku di penjara, ngene-ngene turun, dek misor, ngene-ngene. Sedangkan urusannya, dek tentara, ya ngono kae polisi ini musuhnya tentara, ngene-ngene. Sedangkan yang tak tabrak ini anaknya tentara. Jadi masalahnya kan jenengan percaya toh Bu, benar nggak sih? Makanya. Ya, percaya sama omongan manis itu tadi gitu loh. Makanya, kalau sampean percaya saya, terus. Salah saya itu juga apa ya? Kok nggak ada pikiran yang terbaik? Nggak seperti yang dulu-dulu. Ya apa ya? Dari dulu-dulu itu ya banyak orang mau maju itu sesulit itu. Tapi ini kok semudah itu? Aku sendiri tuh nggak habis pikir gitu loh. Ya rapopo sekarang sudah. Itu ini mau pesen gak buat teman-teman di luar sana agar jangan mudah sama percaya sama laki-laki? Iya, maksud saya ya seperti itu ya teman-teman yang belum terjerumus atau kecegur seperti saya. Jangan ada yang dimodusi seperti saya. Ya mudah-mudahan saya juga minta doanya sama teman-teman. Aku diparingi, dikasih keberkahan atau dikasih rezeki yang berlimpah lagi, yang berkah barokah berlimpah dan sehat, intinya biar bisa lebih baik, bisa lagi, bisa nyari uang lagi, bisa yang bisa menjaga hatiku yang lebih baik lagi. Oke, jadi jangan pernah terpesona oleh pangkat dan uang, jangan pernah terpesona oleh gaya-gaya orang di luar sana yang ternyata hanya membodohin kita. Jadi jangan pernah berharap jadi ibu bayang-bayang. Karena itu sudah salah. Kita apakah tidak mungkin? Ya mungkin, tapi masalahnya kan kita orang biasa saja, Mbak. Mau jadi ibu bayang-bayang kali itu kan sangat sulit sekali, tidak mudah. Benar nggak sih? Benar. Harus pendidikan lah, harus seperti ini, harus seperti itu. 126 juta. Itu banyak loh. Banyak sekali loh, Mbak. Banyak banget ya, kerja 1 tahun setengah lah. Iya ya, kerja 1 tahun setengah cuman dikasihkan pada laki-laki yang minta bayang-bayang, kan ya lucu toh Bu, bener nggak sih? Iya. Ya wes, jangan mengharapkan terlalu tinggi, karena harapan yang terlalu tinggi itu akan menyakitin jenengan. Ya wes, lebih hati-hati meneng nggih. Nggih, makasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya